Halo guys, welcome back to my channel guys. Alright guys, hari ini gua mau nge-review motor aki dari PMB tipe M188 guys. Let's go, kita lihat barangnya guys. Okay guys, ini tampak depannya seperti ini guys. Ini lampu depan headlampnya ya guys, seperti ini nanti nyala ya, kita lihat nanti di belakang ya. Ada dua ya, lampu depannya di atas dan bawah. Pinggirnya juga nanti nyala. Nah, ini bannya plastik ya guys. Plastik. Oke, tengahnya ada karetnya ya guys. Oke. Kita lihat sekarang ini udah ada sabuk pengamannya guys, jadi aman untuk anak-anak kalian ya. Di sini juga ada buat sandaran tangannya, mantap. Bisa naik turun guys. Tuh, nah, ini ada sandarannya juga guys. Oke, ini stang kemudinya guys. Di sini ada klakson dan musik. Dan udah ada slot untuk MP3. Nanti udah dikasih kabel buat nyolokin ke HP-nya. Dan ini volumenya guys. Di situ. Oke, ini soket untuk charge-nya. Ini saklar on off. Ini saklar untuk maju dan mundur ya guys. Ini di bawah joknya ada akinya ya guys. Ini 6 volt. Oke, kita lihat. Nah, oh ya, ini belakangnya juga udah ada bagasi. Ini casan, ada casan sama itu kabel untuk ke HP ya, untuk MP3. Oke, kita cobanya, kita nyalakan ya. Nih, saklar on off. Nah, itu dia nyala guys, lampu LED-nya. Mantap nih, headlampnya seperti itu guys. Ya, nyalanya seperti itu. Oke, ini bawahnya juga sama kedip-kedip ya. Oke. Nah, ini lampu pinggirnya. Kalau di mobil kayak DRL ya. Oke. Coba ini musiknya. Oke. Seperti itu. Klakson, oke. Ini volume. Ini kita coba ya, majukan. Ini tombol pedal gasnya ya guys. Kita lihat ya. Nah, itu maju seperti itu guys. Kita mundur coba. Kita mundurnya. Oke. Tap. Oke, guys, ini tuh berat beban anaknya tuh 30 kilo ya guys, yang bisa naiknya ya maksimal. Oke, guys, sampai di sini dulu review motor aki hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.